ngambil paket di rumah, jangan di jalanan. Ndak, siapa yang mau ngambil paket ya, ambil ya. Iya. Matiin dulu mesinnya, Pak, boleh? Mau kemana, Pak? Ya, mau ngantar paket. Kurir. Kurir. Nah, tahu tuh. Kira-kira mau ngantar paket rumah mana, Pak? Ya sih, rumah yang ono tuh. Oh, jadi rumah yang itu. Iya. Kalau dari omongan Bapak kayaknya tuh berarti Bapak ragu-ragu. Belum tentu di situ, Pak, rumahnya. Iya. Pak, udah punya pacar? Ya nanya, anak saya 5. Kayak Power Ranger ya, Pak? Punya apa tuh? Suara kodok, Pak. Di sini banyak kodok. Tuh paling gede di situ tuh, Pak. Nah, kalau yang itu kodoknya juga paling gede, Pak. Palanya kok puyeng begini? Kasih yang lebih kau, Bar. Kasih yang lebih kau. Apa karena maaf ya, Pak. Pusing ya, Pak. Kayaknya diare tuh, Pak. Lemesin, Pak. Jangan dilawan, Pak. Lemesin, Pak. Jangan dilawan. Jangan. Nah, bagui. Jangan dilawan, lemesin, Pak, ya. Hah? Ngapain? Rampok ya? Ntar kalau bisa lihat gimana? Ide si sabar tuh. Ide dia. Saya bisa jelaskan, Pan. Ini buat penebusan dosa saya, Pan. Soalnya kan ide bunga kan gagal. Nah, dengan ide ini pasti berhasil, Pan. Sampai ketemu sama Aisyah. Jarang sampoan nih. Bau bener. Bih. Bau kuda. Bul. Sampean jadi saksinya ya. Kalau ide saya ini brilian. Sampai saya berkorban dong, Bu. Rambut saya tak potong buat kumisnya si Topan. Jadi ini pasti fix berhasil. Apa kan, Mak? Iya, mudah-mudahan ya. Semoga gak gagal. Jauh dari kata gagal, Bul. Paket. Wih, pantas jadi artis dia. Suara aja dirubah loh. Paket. Aduh, kenapa jadi Pak Umar yang keluar? Aduh, karena... Bar, kejadian bunga lagi tuh, Bar. Iya. Aduh, pucuk dicinta Pak Umar pun tiba. Aduh. Maaf ya, Bang. Maksudnya cat-cat tuh gimana, Bang? Ini ada paket. Paket kiriman. Paket atas nama... Aisyah. Oh, buat Aisyah. Iya, Aisyah. Oh, udah saya aja yang nerima dah. Maaf, Pak. Nggak bisa. Kita ini mengutamakan amanah kepada pelanggan. Jadi, kalau paketnya atas nama Aisyah, jadi harus diterima oleh Aisyah langsung. Iya, saya paham amanah. Tapi sama aja dong, saya kan bapaknya. Ya nggak sama dong, Pak. Saya kan kangennya sama Aisyah. Hah? Maksud saya, ini paket harus langsung disampaikan ke Aisyah, tidak boleh lewat perantara. Ribet amat hidup lu, Bang. Udah sini. Ilah. Waduh, Pak. Sama aja kali. Ilah. Ini paketnya Aisyah, Pak. Udah kayak gangsing itu anak. Perasaan gua gak enak, Bang. Mendingan kita nunggu di sana. Jangan nunggu, kita lari. Makan jatuh, ribet sih hidup lu. Pak Umar yang ribet. Diam lu. Kumisnya mencong, gue dari warteg lu. Oh, Pak
pantesan aja mesti anak gue yang ngambil. Ternyata lu si preman tengil lu. Bisa-bisanya lu. Siapa yang preman tengil, Pak? Saya tukang kret. Kepret lu. Ngomong mulu udah ketahuan nyamuk. Kepret, lu mau kemana? Mau kabur, Pak. Kabur ke sono. Oh iya. Eh, si Mamar. Kenapa gue lepasin? Hei, tengil. Ambil topi lu tuh. Aisyah, pokoknya gue bakal ngelakuin apa aja supaya gue bisa dapetin lo. Gue selawatan aja deh, biar hati gue tenang. Hayyul hadi bi ajmal dhikra. صلوا معنا معنا يا أخوان. Maafin nenek ya Topan. Nenek gak pernah rela membiarkan kamu ketemu sama ibu kamu. Nenek takut kamu diambil sama ibu kamu. Pak. Papa. Maafin Mama ya. Enggak ada yang perlu dimaafin, Ma. Mama enggak salah. Jaga Jeffrey. Mama kuat, Ma. Mama harus sembuh, ya. Mama harus sembuh. Berapa tahun aku udah gak pernah pakai lagi mukena ini untuk sholat. Ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Maafkan ibu putra. Ibu bukan ibu yang baik buat kamu. Ibu belum